Ya, halo? Halo, Om Lemos. Om, please, tolongin aku dong. Jadi tolong ya, tolong kamu jangan banyak bercanda. Aduh, Om, masa aku bercanda sih untuk urusan kayak gini? Aku beneran disekap sama mama aku. Loh, itu kan urusan kamu sama mama kamu. Om, ngapain juga ikut campur, nggak penting, tahu nggak? Tapi, Om, bukan aku doang yang disekap. Dewa juga. Serius kamu? Iya, Om. Oke. Tolong kamu kasih tahu di mana posisinya. Om segera ke sana. Iya, Om. Nah, tadi, tunggu. Kamu tolong pastiin ya, anak Om jangan sampai terjadi apa-apa. Om akan segera bebasin kalian. Oke? Iya, Om. Om cepetan ya. Ngapain juga sih Andis pakainya kapal di segala? Pakaian aku dibawa-bawa lagi. Tapi ini nggak bisa dibiarin. Mau nggak mau aku juga harus bebasin si Lady. Aku nggak mau kalau sampai si Andis tahu aku punya hubungan sama si Lady. Mana non lady? Mama! Mama! Bego lu! Oh, Mama Lemos kemana sih? Katanya mau nolongin. Tapi lama banget datangnya. Hei dia! Lepasin. Dewa, gimana lo, Lady? Lo gak usah melindungi dia, dah. Gue gak tahu dia dimana. Banget! Lepasin, Dewa! Apa? Hah? Jangan kedekat. Kenapa? Hah? Pukul. Pukul! Diam aja. Apa? Hajar mereka. Hei, siapa kalian? Jangan ikut campur urusan kami. Hajar mereka. Ya, baik bos. Apa yang membawa kamu ke rumah sakit? Di atas si Andis ya, kalau sampai kamu kenapa-napa. Bukan aku, Pak. Aku harus ketemu sama Mona, secepatnya. Karena Mona selama ini kita kenal itu bukan Mona asli, Pak. Papa nggak ngerti kamu bicara apa. Jadi kalau yang Mona itu palsu, ya asli yang mana? Lady ada Mona asli. Iya, Om. Aku Mona Ladiana Halim. Oh, jadi Mona yang itu sebenarnya Putri. Mona yang selama ini kita kenal itu sebenarnya Putri, Pak. Jadi selama ini si Diego sama Andis udah bawain kita dong. Terus kenapa? Pak, kalau soal itu aku nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang kita harus cepatnya ke rumah sakit. Karena aku khawatir, Pak. Kalau Putri itu dalam bahaya. Ayo, kita.